Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya. Gara-gara akses jalan ditutup dengan tembok oleh tetangganya, satu keluarga di Jalan Rungkut, Menanggal 32 Surabaya, Jawa Timur terisolasi. Kasus penutupan akses jalan tersebut telah dimediasi oleh pengurus RT dan RW, namun masih menemui jalan buntu. Tembok setinggi 1,5 meter di depan rumah Muhammad Ridwan, warga Jalan Rungkut, Menanggal 32 Surabaya ini menutup akses jalan menuju rumahnya. Tak hanya di depan, akses jalan yang ada di samping rumahnya juga dibangun tembok oleh tetangganya. Kondisi ini membuat keluarga M. Ridwan terisolasi. Ia bersama istri dan anaknya tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan leluasa. Menurutnya, pembangunan tembok dilakukan oleh ahli waris keluarga tetangganya. Padahal dalam akte jual beli, dulu disepakati kalau keluarga Ridwan diberi sebidang tanah untuk akses jalan. Karena di depan itu tuh akhirnya yang sebelah ditutup juga, soalnya yang sebelah merasa kalau sampean tidak mempertahankan jalan yang depan, saya nutup juga gitu, Mbak. Kalau harapan saya sih ya segera diberi jalan karena saya butuh aktivitas. Mungkin sekarang masih bisa, tapi untuk kalau nanti pembangunannya diteruskan bisa jadi nggak bisa lewat. Kasus penutupan akses jalan dengan ditembok ini sebelumnya pernah dimediasi oleh pengurus RT dan RW setempat. Namun mediasi menemui jalan buntu. Awalnya itu memang nggak ada sengketa sebenarnya ya. Untuk apa namanya permasalahan tidak ada. Hanya dulu ini kan memang jalan bantuan. Jalan bantuan sekarang difungsikan keluarga untuk kamar karena kebutuhan. Tidak tahu di sini dibangun, akhirnya sebelah ini ditutup sekalian. Rencananya permasalahan ini akan dibawa ke kantor Kelurahan Rungkut Menanggal hari Senin ini untuk mencari solusi dan jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, kita doakan bersama semoga kasus ini bisa segera terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, Pak Ustadz Atabik, bagaimana tanggapan Ustadz melihat kasus ini di mana ada satu keluarga yang tertutup akses jalannya karena masalah lahan? Bagaimana sih sebenarnya adab bertetangga? Ya Mbak Wanda, tetangga itu adalah sesungguhnya keluarga kita. Jibril alaihissalam pernah berwasiat kepada Nabi, "Yusini bil jar." Sungguh Jibril telah berwasiat kepadaku sehingga mendudukkan tetangga itu seperti keluarga sendiri. Pertama yang akan menolong kita tetangga kita. Kalau ada kesulitan tetangga yang pertama kali tahu. Demikian juga kalau kita mendapatkan kebahagiaan, insya Allah tetanggalah yang paling tahu tentang kebahagiaan kita. Itulah esensi dalam bertetangga. Bahkan tentang jalan ini tentu sesungguhnya banyak keutama dari Nabi. Orang yang melapangkan jalan, orang yang membuka jalan, orang yang memberikan akses jalan, itu mendapatkan pahala yang tidak diputus. Salah satu dari hubungan antara tetangga dan tetangga yang lain adalah bagaimana mereka dapat menjalankan kebaikan di dalam bertetangga. Maka tetangga itu sesungguhnya adalah keluarga kita. Tetangga itu sahabat kita. Tetangga itu teman kita. Bahkan dikatakan tidak hanya ada tetangga di dunia, tapi ada tetangga di surga. Menunjukkan ketetanggaan ini dimensinya tidak hanya duniawi, tapi ada dimensi ukhrawi. Siapa yang melakukan kebaikan? Siapa yang menyantuni yatim? Siapa yang memberikan kelapangan kepada saudaranya, nanti aku kata Nabi akan menjadi tetangganya. Berarti ketetanggaan itu tidak hanya kita jalankan di dunia, tapi siapa yang bertetangga dengan baik, saling memenuhi haknya, menunaikan kewajibannya, tidak mengganggu dan memberikan keleluasaan, kemudahan-kemudahan dalam berbagai aspek, maka insya Allah mudah-mudahan tetangga ini tidak hanya hidup baik dan rukun di dunia, tapi mereka akan dibersamakan kembali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Nah, Pak Ustadz, dalam masalah lahan, kira-kira apa saja sih yang perlu diperhatikan khususnya dari pemilik lahan kepada ahli warisnya agar tidak menimbulkan sengketa nantinya? Ya, persoalan lahan ini memang persoalan yang kerap menimbulkan perselisihan. Maka tentu kita dituntun di surat Al-Baqarah 282 agar punya data dan bukti hitam di atas putih. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Bagaimanapun, bukti hitam di atas putih itu adalah bukti yang dapat dijadikan sebagai alat
bahwa kita memang memiliki hak atas tanah tersebut. Yang kedua, biasanya terjadi di antara ahli waris. Mungkin dia harus mendengar apa amanah dari orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya mengamanahkan, nak, ini tanah insya Allah engkau berikan, atau ini dijadikan hak untuk bersama. Insya Allah kita mendapatkan banyak manfaat. Namun kadang-kadang karena amanahnya tidak ditulis, maka kadang-kadang ahli waris suka lupa. Atau Allah alam, pura-pura tidak ingat. Maka di sini penting juga ketika kita sebagai orang tua akan menyampaikan waris, maka kita tulis apakah tentang pembagiannya atau amanah-amanah yang lain. Maaf nak, rumah ini nanti untuk yatim piatu. Itu kita bagusnya mencatatnya dan kemudian mendokumentasikannya. Bahkan Allah mengingatkan sebaiknya ada saksi. Waliyashad syahidani. Saksi dua orang untuk ya meyakinkan bahwa sudah terjadi amanah dari seorang kepada ahli warisnya. Jika amanah itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka yang mewariskan, yaitu keluarga yang sudah meninggal tadi, mendapatkan pahala. Namun jika abai terhadap amanahnya, maka ahli waris yang akan ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan tanah ini dikatakan oleh Nabi, satu jengkal saja kita ambil, kita manfaatkan, kita jadikan sebagai sarana kesulitan orang, maka jengkal dari tanah ini akan menjadi jengkal-jengkal api neraka. Na'udzubillah, satu jengkal menyulitkan orang lain. Itu bisa menjadi ya pundi-pundi neraka. Tapi satu jengkal menjadi kemudahan bagi orang lain. Satu jengkal menjadi kebaikan bagi orang lain, bagi kemanfaatan orang lain, maka akan menjadi pundi-pundi pahala di dalam surga. Itulah pentingnya tanah. Itulah ya urgensi dari tanah. Sehingga kita layak mengikuti tuntunan Allah, mengikuti tuntunan Rasul, dan ya peraturan yang berlaku agar kepemilikan tanah itu betul-betul adalah kepemilikan yang sah menurut agama kita, yang sah pula menurut undang-undang yang berlaku.